Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica. Dan di video kali ini saya akan ngevlog tentang kegiatan aku sehari-hari, apa saja yang aku kerjakan ya sebagai tenaga kerja Indonesia yang berada di Hong Kong. Dan inilah pekerjaanku. Oke teman-teman, simak keseruannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih, salam sukses selalu ya. Dan semoga kawan-kawanku dimanapun berada, khususnya yang berada di Indonesia dan dimanapun berada ya. Untuk yang di Indonesia, semoga bencana segera berakhir, karena aku dengar di beberapa wilayah Indonesia sedang terjadi kebanjiran ya, khususnya berada di Malang ya, tempatku tinggal, tapi agak jauh ya di Malang bagian sana ya, agak selatan ya, dan juga di Blitar dan di wilayah-wilayah lainnya. Semoga segera berakhir, semoga sehat semuanya tanpa adanya korban, dan airnya segera surut. Mari kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Oke, salam sukses, salam sehat selalu. Terima kasih. Di sini hari ini, kemarin ya, dan hari ini juga itu ada angin ya, angin topan. Jadi ini aku bersih-bersih, tapi angin topannya nggak terlalu kencang ya untuk kemarin, karena kotorannya tidak begitu banyak ya. Biasanya kalau angin topan besar itu ini penuh dengan dedaunan ya, sampainya aku beberapa kali pun nggak bersih-bersih karena selalu berjatuhan daunnya. Selanjutnya mau pindah ke sana. Ini sekitaran jam 10-an ya. Jadi kegiatanku setiap jam 10 itu ya, kalau misalkan ada waktu itu aku bersihin dulu. Kalau ada kerjaan lain aku pasti kerjain yang lain. Aktivitas di dalam rumah, mau bersih-bersih kamar, mau sarapan, kayak gitu ya. Oke teman-teman, ikuti video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan ya. Nah lihat teman-teman, itu anginnya besar. Nah anginnya udah mulai datang itu ya. Pohonnya udah pada kenceng ya, udah diterjang angin kayaknya. Oke, aku masuk dulu. Anginnya udah kenceng ya. Nah, itu anginnya di sini, itu tempatnya seperti ini. Teman-teman, meski hujan aku mau panen daun bawang.
bambu sih. Ini dia daun bawang putihnya, aku mau potong-potong dulu ya. Ini akhirnya aku panennya. Ini lumayan buat masak. Ini pertama kali ya, pertama kali dipanen ini hasilnya. Ditumis-tumis nanti. Sekarang mau lanjut nih, aku taruh di sini dulu ya. Di sini dulu. Sekarang aku mau lanjut nanen apa? Daun ubi ya. Panen daun ubi juga. Daripada keburu dimakan ular, jadi ini. Nah, di sini aja udah lumayan banget ya di panen ini.
sekarang aku mau tambahin yang di ujung sana ya. Yang di sana masih ada. Kiranya udah cukup sedikit banyak sekarang yang ini juga tergantung di cara hujannya makin deras ini. Oke. Ini panen daun ubi. Ini daun ubi. Ini nggak kelihatan ya. Soalnya hujan jadi kameranya nggak bisa dibawa kemana-mana. Ini ada ulat bulu. Ini ya. Jadi kalau penasaran nanti tonton videonya, kira-kira enaknya dibuat apa gitu ya. Ini hasilnya ya. Ini ya. Oh, sudah aku bawa ke dapur dulu ya.